Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo bosku. Gimana puasanya bosku? Masih tetap lanjut? Nah, kali ini saya akan memasang peredam suara nih di mobil expander. Mobil expander ini baru bosku, baru 1 bulan. Dan customer ini dari BSD meminta dipasangkan peredam 3 jenis peredam bosku, sekaligus satu mobil 3 jenis peredam. Nah, untuk lantai ini memakai bahan visel bosku, dan untuk fender roda depan memakai bahan otomat, dan untuk pintu dan plafon ini memakai bahan ojora bosku. Bahan ojora ini bahan sangat rekomendasi sih kalau menurut saya ini, karena bahannya sangat bagus, butir rubbernya berwarna putih, perekatnya kuat, dan untuk aluminium foilnya juga real murni aluminium foil bosku, bukan KW-KW, ini aluminium foilnya bahan ojora. Nah, ini contoh nih, bukan contoh bosku, ini proses pemasangan peredam di bodi dalam pintu ini bosku. Proses pemasangan nanti setelah dipasang baru akan kita roll. Nah, seperti ini bosku. Bahan butir rubber ini kekuatan utamanya ya, ini bosku harus di roll. Dan untuk lantai bosku, untuk lantai ini memakai bahan visel. Bahan visel, untuk bahan visel pemasangan memakai hot gun bosku, biar mengikuti lekuk kontur bodi mobil atau lantainya bosku. Jadi kita tempel-tempel dulu, setelah kita tempel baru akan kita panaskan bosku. Ini masih tahap proses pemasangan. Nah, dan ini pintu yang sudah terpasang bosku. Nah, untuk karpet-karpet kita angkat semua bosku, kita angkat semua biar enak pemasangan peredamnya. Oh ya bosku, jangan lupa di klik subscribe bosku, karena subscribe itu gratis, tidak ada salahnya bosku. Siapa tahu bosku bisa dapat informasi dari video pemasangan peredam ini. Oh ya, dan untuk plafon bosku, nah ini seperti bisa dilihat, untuk peredam asli bawaan expander itu nempelnya di plafon bosku, dan itu pun hanya ditempel-tempel saja. Ini proses pemasangan bahan ojora bosku. Untuk bahan ojora ini menghabiskan bahan 6 lembar bosku untuk di plafon.
Nah, untuk total bosku, untuk total lantai, pintu pemasan dua layar ini menghabiskan bahan 42 lembar bosku untuk pemasangan perdam di mobil expander. Oke bosku, terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Nah, semoga bosku bagi yang ingin pasang perdam, bisa hubungin nomor admin bosku. Tapi saya sarankan kalau untuk pemasangan perdam agar lebih irit, ya bisa pemasangan sendiri bosku. Dan untuk video-video tutorial banyak bisa dicari di YouTube bosku. Up. Saya upload ke YouTube ya. Oke, hati-hati Om ya, jalan. Oke.